Kali ini tim HSR ikutan di acara Elite Showcase di 2023 dan kita bukan hanya majang mobil, kita juga ada booth di sini nih. Nah, di paling depan ada line up velg HSR Forge. Nah, ini ada velg yang di belah-belah. Ini kita ngasih lihat velg yang tupis. Ya, jadi seperti ini nih velg yang tupis. Ada face-nya, ada lipsnya dan ada barrel-nya, guys. Selanjutnya juga ada HSR Performance. Nah, ini ada BBK. Dan ini ukurannya yang 4 pot dan ada yang 6 pot. Nah, dengan diameternya ini kayaknya di 280 yang untuk 4 pot. Dan 360-nya ini dia yang di 300. Nah, juga ada luring kit dari HSR. Kalau ini gue lihat, ini bunyinya untuk mobil Innova. Selanjutnya ada velg-velg HSR Force. Ada yang Morella untuk tampilan mobil Anda makin sporty. Dan tidak pernah ketinggalan permainan mesin capit kita di acara MDC atau acara Elite, dan sampai saat ini kita bawa juga mesin capit ke acara Elite Showcase 2023 ini. Dan ngomongin ASR, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngebahas ban. Bannya apa? Yang jelas Acelera radial dong. Nah, Acelera sendiri kita pajang di sini berbagai macam jenis ban. Ada Zitek SU1000 dengan ukuran bannya 305/35 ring 24. Ini nih, ini pakai HSR juga dan ada ring 24-nya, guys. Jadi kalau teman-teman yang pingin mobilnya ganti velg ring 24, Acelera nyediain. Selanjutnya ada Forseum Octa, ukurannya 235/50 nih. Ini velg Octa nih yang gue suka juga dari Forseum. Profil bannya bagus, tuh, bentuk raginya bagus. Dan kalau untuk offroad-offroadan, kita ada Forseum Macan Pro X. Nah, ini ukurannya di 31x10.5. Nih, 31.5 nih. Cakep. Ini sih buat ekstrim ya. Tanah, batu disikat sama nih ban. Nah, kalau ngomongin ban semi slick, nah ada Acelera 651 Sport dan ini ukurannya 265/30 ring 19, guys. Ya. Jadi semi slicknya juga ada di ring 19. Selanjutnya ada ban PHI. Nah, anak-anak yang ngejar-ngejar fitment ya kan. Nah, ada PHI nih, Acelera PHI. Ini ukurannya 275/30 loh. Ring 20 ini. Hebat. Nah, selanjutnya yang pernah kita konten juga tuh Omicron Omicron. Nah, ini ada HSR Omicron, Acelera Omicron CT. Nih. Selanjutnya ada MT01 yang dipakai sama mobil Ruby ini nih bannya. Dan Ruby juga pernah pakai ada Badak Extreme, guys. Wah, banyak kan varian-varian ban dari Acelera, ya kan? Nah, untuk teman-teman sekalian, dan gue pingin kasih lihat mobil line up dari HSR Wheel. Nah, yang di sebelah kanan kiri gue, ini udah ada GT1 yang kita udah poles, kita udah detailing di detail box. Gue sih gak nyangka banget mobil GT1 ini bisa sekinclong ini dan warnanya ngangkat lagi. Karena mobil kemarin sempat kita bawa ke Bandung, 2 hari kemudian baru kita antar ke detail book dan ini hasilnya pengerjaan selama kurang lebih 2 hari ya. Tuh. Wah, pokoknya kilau banget. Dan velgnya juga di sana dipoles juga. Makin shiny lagi, makin kelihatan wah lagi velgnya. Dan di sebelahnya ada mobil Mas Harun SL500. Yang ini line up velg terbarunya Mas Harun. Wah, ini depannya concave ya kan? Tidak terlihat celong. Tuh, tidak terlihat celong. Tapi dia celong, guys. Nah, yang belakangnya kebalikan dari yang depan. Kebalikan dari yang depan. Nih. Ini kalau nggak salah gue minusnya ya. Minusnya 9, hampir 90. Minus dari ET-nya. Oh, kalau Mas Harun tuh modif mobil tuh kalau nggak, yang gahar-gahar tuh bukan Mas Harun namanya. Selanjutnya ada mobil dari Mas Gading Martin dari timnya Papa Gading, ada
Stingray. Nah, ini komunitasnya New Dimension. Stingray ini sendiri adalah velg yang kita desain khusus, ya. Nih, kalau teman-teman lihat velg ini kemarin sempat viral nih velg, karena motifnya ini dia seperti nggak celong, padahal ini kedalamnya lebar loh ini. Wah, cakep, warna emas, warna merah, ya kan? Mahal kelihatannya. Dan untuk belakangnya, tuh, belakangnya sendiri ini lebarnya sekitaran 12-an dan dia pakai ring 20, guys. Nah, Stingray sendiri ini pemenang juara yang waktu itu acara IMX Perang Bintang. Nah, ini pemenangnya nih, guys, dari tim Papa Gading. Selanjutnya ada SLK. Nah, ini menurut gue SLK-nya pol hedon. Karbonnya bukan hanya di kap mesin tapi sampai ke grill dikarbonin, ya kan. Nah, velgnya sendiri ini lebar, yang depan gue kurang tahu, yang belakang kayaknya lebar 13. Karena ini velg juga kita custom khusus untuk mobil ini. Dan ini pas sempat gue liat di toko, wah, hedon sih. Ini ban, ini velg cakep. Dan dia udah bawaannya, udah BBK ya, dari AMG. Yang belakangnya, mari kita lihat. Nih, dia tidak terlampau yang seperti Mas Harun celongnya, tapi lebih kayak yang, wah, pokoknya celongnya pas banget lah ini. Nah, karbon belakangnya nih, wingnya atau ductile nyebutnya ya, gede dan ini bersih banget ya. Dan atasnya juga karbon. Karbonnya kan menarik yang gue bilang ya. Nah, karbon mobil ini sama seperti karbon di mobil GT. Kenapa? Karena ini adalah dari bengkel Autosport 88. Ya kan? Udah gak salah lah masukin ke bengkel karbon Autosport 88 nih, guys. Selanjutnya ada mobil F30 kita, Bisa HSR. Yang di sini kemarin kita detailing keseluruhan dan ada repair body juga. Karena body di belakangnya mobil ini ada gompel di bagian kiri belakang. Nih, kalau teman-teman perhatikan ada di story, ada di kontes. Nah, ini sempat gompel nih. Dan sekarang sudah di repair, warnanya udah mulus habis, udah full. Detailing sama detail box. Selanjutnya ada mobil cabrio yang baru kelar dicet. Hari Rabu kelar, besok Kamisnya gue langsung berangkat ke Bandung ngebawa ini mobil. Dan gue tanya sama bengkelnya adalah the satisfaction. Ini cet pakai apa? Cetnya pakai Belcoat nih. Dia pakai Belcoat dan gue tanya, ini emang gak dipoles? Boleh jalan jauh? Boleh. Karena pernisnya ini adalah yang super cepat keras katanya. Jadi shiningnya dapat, kilaunya dapat dan dia cepat keras. Nih, wangi-wangi. Oh iya, parfumnya dari Tailbox tuh wangi banget. Gue kayak baju tuh nempel. Nih. Wah, B8 HSR, line up baru, warna baru, plat nomor baru, velg baru. Ya kan, kurang apa lagi. Nah, selanjutnya ada Porsche Mas Harun yang kemarin detailing di MAC, di WAC, When Auto Care. Nah, ini nih, When Auto Care. Di sini, wah, pol sih. Catnya tadinya kan ada sedikit kulit jeruk, tapi di flatin sama When Auto Care menjadi mobilnya makin klimis dan makin basah catnya. Sebelum kita bahas ke sebelah kiri, gue pengen bahas di sebelah kanan karena ada mobil Mas Akbar Rais yang dipajang juga di sini di acara Elite Showcase 2023. Nah, mobil ini juga menggunakan cat dari Belcoat. Walaupun mobil balap, mobil ini tapi menggunakan cat dari Belcoat. Dan kata Mas Akbar, mobil ini akan sepertinya disimpan karena dia udah ada mainan baru. Nah, nanti kita kasih lihat mainan barunya Mas Akbar. Di sebelah kanannya lagi ada mobil Mas Fitra Eri, ya ini GR Yaris, ya GR Yaris. Ini sih nggak usah diapa-apain, standar begininya udah pol ya, udah pol gandos nih. Dan velgnya adalah FE02 yang karbon. Ini full karbon kita buat untuk Mas Fitra. Kalau teman-teman lihat dari sebelah sini aja boleh. Nih. Ini adalah karbon, tuh. Ya kan? Velg karbon kita buatnya khusus untuk Om Fitra.
Selanjutnya ada line up terbaru dari tim HSR, mobilnya Mas Harun Maharbina, BMW seri 7 dengan berwarna hijau dan plat nomornya gue yang agak sedikit, wah gila sih, plat nomornya babe. Insya Allah doain bisa gue buat plat nomor Sultan ya. Kalau nggak Bostan, Bostan aja 805 tan boleh lah. Ini platnya babe, bener-bener yang babe-babe banget lah pakai mobil seri 7 ini. Dan kita lanjut ke sebelah sana. Yang gue bilang tadi, ada mainan baru dari Mas Akbar. Nah, Mas Akbar beli mobil baru itu adalah Subaru BRZ. Ya, Subaru BRZ yang kita pasangin velg HSR Forge. Ini adalah Ray S5. Nah, ini Ray S5 dengan bannya menggunakan Acelera ya, 651 Sport. Ini ringnya di ring 17. Tadinya 18, diulangin ke 17. Kata Mas Akbar, mobilnya adalah pingin jadi mobil street legal. Jadi bisa dibawa ke jalanan, bisa buat ngedrift, kesemuanya bisa. Selanjutnya, ada mobil yang pernah gue bawa kemana-mana juga. Dan ini velgnya yang gak ada di mana-mana, kita buat ngeblok. Kita buat ngeblok. Dan ini tulisan HSR-nya, ini bakal diem aja di jalan. Dia bakal begini terus. Namanya apa, Bal? Gue lupa. Floating cap, guys. Dan mobil ini udah kinclong abis, detailing juga di detail box, dan sampai bawah-bawahnya ini udah detailing. Nah, kalau teman-teman nanti gue bisa kasih lihat putarnya sedikit ya, shock breakernya beh, kayak baru banget. Nah, mobil ini sekarang udah 205 HP dan insya Allah kita kedepannya bakal ngupgrade mesin dari mobil Fortuner Legendary ini, guys. Nah, kita ngomongin mobil dari Mercy SLK yang karbon-karbon, ini satu lagi mobilnya yang karbon-karbon juga, yang pernah gue review juga, ngobrol santai sama ownernya. Ini mobil full karbon. Gue gak tahu berapa banyak yang dikarbonin dalam mobil ini. Yang jelas hampir keseluruhan, maupun eksterior dan interiornya. Dan yang spesial dari mobil ini adalah velgnya. Velgnya menggunakan HSR Force dan bukan hanya 4, tapi 5. Hitung ya, 1, 2, kanan, kiri, depan, belakang. Dan ada satu lagi di mana? Ini dia. Jadi ownernya ya, ini mesen 5, bukan 4. Gue mau 5 dong, pesan. Oh, bisa. Tenang aja, HSR bisa ngebuatin apapun kemauan dari teman-teman sekalian. Ya kan? Begitulah HSR. Nah, kayaknya kita lanjut ngelilingin teman-teman yang ada di sini, mobil-mobilnya, mobil lain. Mari kita lihat. Nah, guys, selanjutnya ada line up mobil dari bengkel Point 888 Jakarta ya, Point 888 Jakarta sebelah sini nih. Dan ini ada mobil Tesla yang di ersasin, udah nggak bermesin, di ersasin, ganteng nggak tuh, ya kan? Tuh, wah, udah celup-celup abis. Nah, kita lihat sebelahnya. Nah, di sini ada yang menarik, tapi nanti aja. Tuh, kasih lihat dikit. Op, jangan lama-lama. Ha. Ada mobil E30 dari Point 888 juga yang menurut gue, mobil E30 kan udah cukup tua ya, tapi masih dimodifikasi itu masih ganteng. Nah, ini nih salah satu yang gue suka dari E30. Dia apa-apa itu masih ganteng. Selanjutnya ada mobil abang TikTok kita, Bang Oldap ya, yang kemana-mana, ke Bandung, ke Jogja, ke Bali, sesuka hatinya, ikutan juga di acara ini. Ini dari Point 888. Ini adalah Mercy C ya. Tuh. Nah, ini adalah mobil owner dari Point 388 Jakarta yang plat nomornya Bosat. Nih. Nah, dari Point 388 Jakarta nih ada bagian sini nih. Dan untuk Point 388 yang Surabaya itu ada di situ. Tapi kita kesini dulu deh. Nah, ada mobil ini Evo, gue gak tau Evo berapa, Lancer. Ini mesinnya udah jos gandos, gue mohon maaf kurang mengerti di bagian mesin ini. Tapi yang jelas ini pasti kencang menurut gue. Kenapa? Karena dari segi piping, dari segi header, dari segi bentuk mesinnya, wah, ini udah pasti kencang sih. Suaranya pasti gahar abis. Selanjutnya udah ada mobil drifting. Ini drifting. Mobil drifting
ikutan juga di acara ini. Lampunya ini gue pernah pakai, lampunya ini kayak mirip Ruby tapi ini versi yang kecil. Selanjutnya ada mobil E36 rebah juga sama. Ini rebah juga. Nah, ini E36 juga warna hijau. Nah, ini yang gue suka nih. Lihat sini deh, boleh deh. Itu. Gila, chamber velgnya selebar itu, bener-bener yang wah, pol-polan. Kalau yang di kanannya lebih kayak kalem, yang kirinya ini lebih ngepol. Tuh, gua enggak tahu nih minus berapa chambernya. Dan ada mobil abang ganteng kita yang pernah gua review juga mobilnya, Mas Rangge. Nah, mobilnya sendiri seri S kelas 320 dia. Ini sih nyaman banget ya. Udah jalan-jalan ke Bali nih mobil. Ikutan acara tuh acara Legit kalau gak salah gua. Selanjutnya ada Z4 dari Camper Gang. Nah, ada seri 7 yang tahun 90-an dari Camper Gang nih. Dan ada Mesty Boxster dari Camper Gang juga, warnanya cakep. Nyebutnya merah marun ya, merah marun tapi lebih ke ya lebih agak gelap sedikit deh. Nah, F30 kan lu lihat, stiker di atasnya adalah Creative atau Modified. Nah, ini adalah line up dari mobil Creative atau Modified. Nah, ini kalau dibuka platnya BM nih, gua tahu nih. Nah, ini mobil dari Creative nih, seri S juga sama kayak mobilnya Mas Rangge. Sebelah sini. Dan ada Odyssey. Wah, sebentar gua lihat. Wah, ini spender tulipnya benar-benar ngetak banget, plak. Nemplok habis itu. Nah, ada mobil Mark X yang warna ungu. Mark X tuh begini gak pernah salah ya. Nah, ada Mas Harun. Halo, Sultan. Iya, Mas Harun. Hah, gimana? Mas Harun itu? Ada yang terbaru kayaknya turun di acara Elite Showcase 2023 ya. Ya, ada sebenarnya gak terbaru mungkin. Ada terbaru ya, seri 7. Hah? Terus habis itu ada SL dengan velg baru. Dengan velg baru. Seri 7 mobil, cat baru. Terus Porsche dengan setup yang baru. Setup yang baru ya. Semua buat prepare buat Elite ini ya. Elite dan dari HSR lah. Benar. Pokoknya Mas Arun kalau mau di mobil, masih ngantuk ya. Kalau mau di mobil tuh nggak pernah salah. Itu seri 7, wah, cakep banget. Makasih lo ya semalam. Iya, aman. Tadi malam kita loading bareng ya kan, mobil Mas Arun. Sampai jam 2 ya, jam 3. Sampai di sini jam 3. Sorry. Jam 3 lewatan lah pokoknya, iya. Aman. Tenang aja. Oke Mas Arun, lanjut lagi. Terima kasih banyak sekali lagi. Nah, tuh Mas Arun tuh yang gue bilang, modifnya gak pernah salah, ya kan? Nah, selanjutnya ada Mercy juga, warnanya ganteng. Karena gue bilang warna langit nih. Warna awan biru nih guys, ganteng. Selanjutnya ada mobil yang dari Raja Wali Auto Garage, warnanya kuning ya kan, lampunya pop up, wah ganteng sih. Nah, ini ada Mark X lagi berwarna merah nih dari Stanlabs nih. Wah, ini sih merahnya merah banget ya, dan gue lihat lebih kayak hidup banget merahnya. Selanjutnya ada dari Made in Jogja ini mobil drift lagi tapi di air sasin kayaknya, wah cakupnya gede banget. Nah, Madin Jogja sendiri gue tahu Madin Jogja itu udah lama banget dan modifikasinya luar biasa anak-anak Jogja. Nah, apaan? Ini kapus ini kok kebuka? Nah, sebelum kita bahas ini kayaknya mobil dari Stanlabs juga menarik nih, rare juga salah satunya. Kapus ini kebuka? Itu modelnya, jadi dia ada di ganjel atau modelnya biar udaranya keluar dari bagian belakang. Nih tuh, kalau aslinya kan dia ngerapet tuh, tapi diganjel nih tuh. Saya nggak boleh megang deh, mobil kontes nggak boleh megang. Tuh. Nah, gue ingin teman-teman sekalian, kalau kita ikut acara kontes atau datang ke acara kontes, janganlah memegang kendaraan yang ada. Nggak, gue nggak jadi gitu loh. Karena mobilnya kan dipoles, capek-capek ya kan, jangan dipegang-pegang lah, jangan. Nah ini abangnya nih lagi ngelap-ngelap kan, bener kan gue bilang? Nah, ini ada Silvia berwarna kuning. Nah, ganteng. Ada E36 Cabrio. Dalamnya warnanya pol lagi, catnya juga pol. Tuh. Ganteng ya? Warnanya cakep ya? Ini Cabrio nih, mahal nih. Nah.
Selanjutnya ada mobil Mercy juga, masterpiece. Kalau gue bilang mata kacang, warna merah ganteng nih. Wah keren, merah pol. Suka ya warnanya. Nah ada Audi. Wah ini Audinya udah speknya udah gahar nih. Itu udah speknya. Ini Audi A4 B8,5. Oh udah pol-polan dari eksterior, dari interior, dari mesin. Udah pol-polan lah nih mobil. Spionnya berdongan. Spionnya begitu ciri khasnya. Kalau dia di lipat, cek masih ke atas. FT86 memang ganteng udah kalau diginiin nih. Ada mobil BMW yang ini sih kenceng ya, mobil-mobil kenceng. Wih, ada menyebutnya seri C kalau gue, tapi yang wagon guys. Warnanya juga biru, banyak yang beget-beget sini nih. Biru ganteng, beda biru ruby ya, beda. Nah, ini mirip apa coba? Mirip sama mobil apa? Ini Mas Harun. Ah benar, ini mobil mirip sama Mas Harun. Nih, mirip kan? Nah, ada Lamborghini juga. Ferrari. Nah, sebelahnya ini deretan-deretan mobil-mobil yang menurut gue yang jarang kita lihat, sekali ngelihat suaranya pada gahar-gahar ya kan. Ada Nissan GT-R. Dan di sini ada mobil-mobil yang masih diselimutin karena dia bakal dibuka nanti, ngeliatin masing-masing dari produknya kah, dari line up terbaru mobilnya. Nah, kita lanjut. Ini ada GT-R yang suara-suara merdu dengan kecepatan yang udah tiada tandingannya. Wede. Ada Vario yang dua pintu. Kalau biasanya buat Eka Buntung, nah ini Vario-nya yang dua pintu, warna putih, joknya Recaro, body klimis. Euk benar dia. Ya. Ini nih. Nah, Eka Buntungnya sebelah kanan. Nah, ini kan yang versi dua pintu sedannya. Nah, ini yang dua pintunya, Eka Buntung, dan ada Estilo yang harganya menurut gua kayak wah gila sih, enggak ada turun-turunnya nih Estilo. Nah, selanjutnya ada BMW di pintu. Nah, tadi malam kita loading juga nih sama mereka nih. Nah, ini kayaknya saya kenal ini. Ini siapa? Ini kayaknya mobilnya. Saya lihat dulu bentar. Velgnya ini. Ini bukannya Tengku Rian ya? Kayaknya ini mobilnya siapa ya? Kalau nggak salah ya. Coba komen di bawah yang tahu mobil-mobil siapa. Iya. Nah, ini ada BMW juga. Nah, ini dipunyanya Carok, Om Carok nih. Ini punya Om Carok. Dan di sini ada yang sama kayak mobil Mercy-nya Mas Harun juga. Porsche-nya Mas Harun sama. Oh, beda tipe ya? Oh, beda tipe. Hampir mirip-mirip sih, guys, gitu loh. Sama beda. Mirip enggak sih? Kayaknya beda lampu depan dah. Coba mari kita lihat. Sama enggak sama punya Mas Harun? Oh, beda. Ini Porsche Boxster. Kalau yang Mas Harun dia 987. Lekenya lebih kecil dikit ya. Kayaknya punya Mas Harun. Nah, sebelahnya ada mobil FT86 yang ini dari kelihatannya emang udah racing look banget, berwarna hijau. Kalau kita lihat belakangnya, mari. Nah, ini dari Lampung nih. Kenapa gue suruh lihat Lampung? Tadi gue ngelihat B86 JDM, ya kan? B86, Lampung nih mobil. Nah, kita lanjut lagi. Mana? Iya, depan gue nih nggak tahu nih mobil Aston Martin nih. Hah, bener kan? Ini Aston Martin. Aston Martin dibegetin ya kan? Udah mobil mahal dibegetin, wah pokoknya pol-polan dah. Dari FT86 juga. Nah, warnanya cakep nih, pandem nih. Ini pakai pandem dan dia warnanya kayak ngepink, ungu atau apa? Nah, ini. Nah, selanjutnya ada Ferrari juga. Gue nggak tahu seri berapa dari Ferrari ini. Dan ada Porsche. Gua gak deket hidup. Nah, ada Porsche lagi. Ini jelas beda sama Mas Harun. Ada Ferrari lagi dan ada BMW yang warnanya unik. Warnanya pink. Asik. Ini M6. Nah, body ini yang dipakai sama Mas Akbar. M6-nya. Ini beda tipe kayaknya, beda dikit-dikit lah tipenya. Gede ya? Hah? Agak barunya dikit. Agak barunya dikit yang ini.
Dan ini warnanya cakep sih. Warnanya kalau gue bilang apa ya, zaman dulu ya. Aduh, gue pernah ngeliat mobil dulu zaman ini ada kayak mirip Jazz. Jazz GD ada warna pink-pink ya, dia hampir mirip. Nah, ini ada McLaren lagi bacaan itu mah. McLaren ya kan. Ya, ini GT lagi. Udah. Kita pindah. Mana? Oh, sono dulu, bagian sono. Nah, ini ada mobil yang sama dengan Maxi Cabrio kita ya. Gue jadi inspirasi, jadi pingin ngomong ke bos, pengen pengajuan modifan ya kan. Nah, sebelum kita bahas yang di sini, kayaknya sini dulu deh. Nah, ini versi yang coupe-nya. Ini dia ngetak banget nih. Tuh. Fendernya benar-benar nempel ke lips dan ada cabrio juga sama ini pol sih. Ini pol. Nah, ini dalamnya juga sama seperti cabrio kita, masih standar juga, cuma berubah kayak cok kulitnya kayak berubah ya. Nah, tapi dia ada permainan wet body nih kayaknya nih. Wet bodynya sudah dirubah juga. Nah, pokoknya jadi rekomendasi juga nih untuk gua dan teman-teman. Nah, kalau kita kan modifikasi tuh datang ke acara begini harus inilah, harus sharing-sharing. Ada lagi ternyata, lu enggak ngeh kan, Bal? Ah. Ini sama nih, belakangnya celupnya segini. Nih. Ini wah, pol sih. Sama lagi, bedanya dia warna kanvasnya warna biru. Ininya dia yang ini E350 beda, yang punya kita E250, ini E350. Hah? Yang ini enggak ada emblem. Gua kurang paham kalau enggak ada emblem ya. Wah, ternyata cabrio kita bukan hanya satu doang, banyak di sini temennya. Nah, selanjutnya ada sama lagi, jadi ini seri E Land Up E di tahun 2012 nih. Kayaknya sejajar semua ini ya. Sampai sini-sini nih. Sama ini yang coupe lagi. Nah, ini ada yang pakai roof box. Nah, ini ada temennya si GT. Ini temennya GT. Nah, ini yang sedan apa yang ini mana? Ah? Yang mana? Ini sedan. Kenapa bisa kami bilang sedan? Karena bagasinya dia terpisah di sini. Jadi enggak sampai kaca yang ngangkat. Kalau yang dia yang hatchback itu dia bisa ngangkat kacanya. Kayaknya gue sebelah sini asik dah. Nah, masuk ke sebelah dalam ini mata kita langsung semeliwir ya kan. Ini kaum-kaum rebah ada di sini. Kita dari situ dulu deh. Nah, kalau teman-teman lihat line up dari sebelah sini, ini mobil-mobil yang wah-wah, yang mewah-mewah diambles-amblesin. Nah, ini sih gue Chryslernya udah pernah kita lihat juga di waktu itu di acara IMX juga ada. Nah, ini dari yang mobilnya nih Mas Randy nih. Ini cetak dipakai belkot nih guys. Selanjutnya ada Crown. Tuh, gue demen ngeliat Crown gini-giniin nih. Crown, ini ada Lexus. Ini ada Lexus dan ada Crown lagi ya kan. Ini dari Toyota. Apa nyebutnya ya? Crown dalamnya gue suka Blue Drew. Dan ini ada nih. Wah, dalamnya warna merah ya kan. Selanjutnya, ini kaum-kaum rebah. Ya, kayak anak-anak Bandung yang kemarin tuh. Cakep nih warnanya nih. Nah, ini tahun yang agak tuanya. Ini agak yang tuanya ini, tapi agak mendingan nih. Pol. Nah, ada Mark X juga lagi. Nah, ini timnya dari New Dimension juga sama. Wah, cakep nih warna hijaunya. Keren. Warna hijaunya keren. Nah, ada 46 yang dua pintu lagi, yang coupe. Warnanya biru cakep. Ini mobil pernah gua ketemu di mana ya? Di mana ya? Oh iya benar, di Gias. Ini mobil pernah ketemu di Gias. Mobil yang off road
Land Rover begini. Kan. Nah, ini. Dia joknya racing, guys. Nah, selanjutnya ada Mercy. Ada mobil Vario juga yang dua pintu lagi. Nah, ini ada S2000. Ada S2000, ya kan? Nah, kalau kita kemarin ke Bandung ke JDM, ada mobil Estilo yang gue lihat yang ganteng menurut gue sampai joknya cakep. Nah, ini joknya Recaro. Ini dia. Benar. Dibawa ke sini juga kan acaranya, wah pol sih. Nampaknya Raul. Nah, selanjutnya ada Starlet GT. Nih, mesinnya Starlet nih. Nih. Tuh, turbonya di bagian sini. Wah, ini udah ceceng. Nah, itu. Selanjutnya ada BMW. Nah, ada FT86 lagi. Ada Audi. Nih, udah ada Jazz. Dan ada Jazz yang menurut gue, wah ini jago sih. Ya sayang nih dipegang nih. Nah ini gak boleh nih kepegang. Dua gak boleh, sayang. JDM banget. Ada Odyssey. Odyssey yang dari Semarang kalau platnya. Nah ini line up dari Point 888 juga. Dari Mazda. Ini juga sama. Kaum Rebah juga. Nah ada Pizot yang sempat masuk di acara elit. Yang kaki-kakinya payah. Tapi mobilnya jadi, guys. Nah, selanjutnya ada mobil Nissan Silvia Z, dan ini ada Mazda dari Camper Gang. Nah, ini. Point 888 baru kita omongin panjang umurnya. Kamar, Mas. Sehat, Mas. Om. Nah, bertiga masuklah. Nih om-om ganteng aku nih. Makan coki-coki dia. Iya. Takut bolong. Benar. Om, gue pengen nanya. Kali ini Point 888 keseluruhannya turunin berapa mobil? Kita di slot partisipan Point 88 sendiri sebenarnya 6 mobil. 6 mobil. Yeah. Tapi teman-teman yang lain banyak juga sih. Banyak juga ya. Iya, cuman bawa nama masing-masing. Bawa nama masing-masing. Gitu sih. Tapi udah keren ya. Jejer-jejer banyak, wah pokoknya kalau Point 88 udah turun tuh ngelihatnya pol-polan. Apalagi gue lihat stand-nya cakep bener itu. Terima kasih. Iya, ganteng. Lebih cakep HSR dong. Kalau itu kan dipajang bener mobilnya di tengah. Emang dipajang bener. Wakilnya. Nah, tadi Mas Rangga itu mobilnya yang seri S tuh yang pernah kita liput juga. Nah, ini Bosat, yang platnya Bosat. Ini nih ownernya, guys. Jadi ketemu di Vietnam. Iya. Bisa aja Anda. Oke, Mas. Terima kasih banyak. Sekali lagi. Lanjut lagi ya. Nah. Wow, sebentar. Ini seri 5. Apakah ini mesin asli dia? Oh iya. Mas Didi bisa begini. Keren. Cakep. Ini kencang seri 5-nya. Nah, yang enggak ketinggalan mobil yang viral di Elite juga udah tahu banyak lah teman-teman mobil Kijang dari timnya yang tahu-tahu aja. Nah ini punyanya Om Jacob Risman. Nyetel banget ini mobil, jadi pedoman anak perkijangan. Ada Estilo, ada Jazz dari JFC, Jazz Fit Club. Nah ini nih panjang umur lagi mobilnya Bosat yang baru tadi gue ngomongin. Wah ini aja udah rame banget kita lihat di bagian sini nih. Kayaknya masih ada yang kurang, gue masih belum nemu mobil teman gue, mana ya? Sana kali ya, oke kita gas ke sana. Nah kita udah nyampe di hall 10, bersebelahan sih. Nah di sini ada Audi yang gue nggak tahu lagi ini tipenya apa dan keren banget. Ya ada Mini Cooper dan ada mobil Mercy. Tuh platnya 603 cuy. Ya yeah. Ada E36 Cabrio lagi. Ini ada ES, Civic ES. Wih, ini menarik nih. Yang ini, ada piala. Ini piala apa ya? Itu ada apa sih tulisannya? Ayo, piala apa ya? Tebak. Ini punya siapa? Ayo tebak. Ayo, piala siapa ini? Ayo.
Nah, ini mobil balap sirkuit ya, jadi balap sirkuit Sentul. Ini punya siapa ya, Bal? Raden? Raden Rauf. Iya, benar. Ini punya Om Raden Rauf dan dia detailing di DSG juga sama. Nah, ada mobil orang Padang, orang Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Raja Emas kalau bahasa Indonesianya, Rajo Ameh bahasa Minangnya. Ha, itu bahasa Padang gua keluar jadinya. Nah, ini mobil yang katanya nyebutnya apa? Lepak ya. Lepak. Lexus Alphard. Nah, ini. Ya. Yeah. Ini padahal Alphard yang standar biasa dirubah, di-convert ke Lexus. Dan warnanya menggunakan dari Belcot set ya. Tuh, siralik-siraliknya benar-benar muncul berwarna ungu. Ini udah pol-polan juga. Dan dalamnya sih udah mewah banget ya. Standarnya Alphard sendiri kan sama Lexus udah mewah ya. Ini dimodifikasi, ditambah entertainment-entertainment tuh makin wah dan makin ya nggak ada PR lagi lah. Nah, sebelahnya juga mobil orang Padang. Nah, ini modifikasinya adalah dari PAU. Ada Platinum Auto Work. Platinum Auto Workshop ini modification, sorry. Tuh. Platinum Auto Workshop ini ya udah salah satu menurut gua tempat modifikasi di Padang yang udah lama, udah banyak orang tahu juga. Namanya Om Andra. Om Andra tuh sempat jadi juri juga dan dia di Padang udah terkenal lah. Apalagi Sumatera Barat. Sumatera tuh udah mega. Nah, mana? Oh iya benar, ada nosnya tuh. Nah, ini mobil juga kemarin dapat the best apa gitu di acara Terminal 3. Kalau yang pen ini apa itu ya, gue lupa, sorry. Pokoknya dapat piala banget lah mobil ini. Nah, selanjutnya dari Platinum Auto Workshop juga nih, sama ini Geo nih platnya. Nah, ada yang diprojekin sama Pau ini ya, mobil yang platnya bacot. Ini sih ngepol sih. Gua nggak tahu nih pintu bisa kebukanya gimana ya. Nih, Alphard di camberin. Oh, masih bisa pintunya kebuka. Soalnya dia ngebuka masih bisa. Ngepol. Gua kira dia kehalang gitu, tapi masih bisa aman. Wah, hedon-hedon ya mobil di sini ya. Nah, ini ada Subaru BRZ yang tadi kan FT86, ini ada Subaru dan ada Tesla juga. Dibegetin juga, tapi beda. Yang ini racing look Teslanya. Visi mesin balap keren kayaknya Tesla ya, bodinya bagus. Nah, selanjutnya dari Odyssey. Ini ada Odyssey dan ini ada Lexus. Ada ketemu di GDM Fest juga di Bandung. Ini Odyssey lagi. Nah, ada dari The Brandas. Mobil berwarna ungu yang kece abis. Wah, ini omnya sama Euk udah kenal. Ikut juga di acara elit. Ini dari Subaru, dari Gerard Swan. Nah, ini udah ada Subaru-Subaru. Banyak mobil aneh. Ini Subaru keren warnanya nih. Nah, ini dari Martin juga. Nah, ini di JDM Fest kemarin juga ada. Accord Euro R. Ada guys di sini. Nah, ini Accord Euro Type S nih. Tim Gerard Swan. Nah, ini yang hatchback, perbedaannya tadi nih. Civic hatchback ini. Nah, ini Civic hatchback kedua nih. Apakah ini yang Type R? Nah, itu. Bal, sebentar sih ini kelewatan. Ini mobil tahunnya udah lumayan. Mesinnya gila. Mesinnya gox ini. Luar biasa. Enggak ada obat. Nah, Gerard Swan juga majang mobil Jazz. Nah, ini nih gue suka nih, Spoon Sport nih, Eka nih, ganteng. Ada S2000. S2000 ini kemarin di Jarum Black juga ada nih. Nih, S2000 juga sama. Wah. Banyak mobil-mobil yang gila-gila ya. Dan di sini kita balapkan Evo, bukan balap bentar, tapi balapkan Evo, guys. Nah, ini ada Lexus. Wah, ini ganteng. Ini dari Belcot juga chatnya. Tim Gerard Swan dari Belcot. Ada FT8. Ini Subaru BRZ ya. Nah, ini ada VW Golf dari Juan GTI. Nah, nih boot dari Belcot.
Nah, gue dari Belkot nih. Ada Porsche. Nah, ini sama kamu punya Mas Arun nih kayaknya nih. Beda lagi, beda. Nah, ada Mark X. Ada GTR. Ada Mercy lagi. Oh, banyak ya Mercy ya. Oh, ini Atak platnya At. Ganteng. Oh, dari Karma Shop nih, dari Karma, ya kan? Nah, ini nih mobil-mobil ganteng. Nah, ada yang menarik. Itu. Di balik mobil yang reba-reba, yang ini ada mobil. Enggak tahu dah ini 2 tak apa enggak, tapi ini Suzuki. Oh, catnya parah. Catnya parah habis. Keren, warnanya ganteng. Tuh ada emblem tulisan-tulisan Suzuki oke, ya kan? Ini Jimny keren. Nah, di sini ada mobilnya Mas Kiki ya. Nugraha nih, Karma. Waduh. Ya, wah, belum habis. Masih ada juga di sana. Nah, kita lanjut lagi. Tadi habis nyanyiin lagu Indonesia Raya. Nah, acara dibuka. Ada mobil yang kemarin ketemu di Bandung di JDM Fest. Mobil Civic Hatchback ya. Ini timnya dari Asalvo dan ini satu bengkel juga sama kita di FWD Pak Wildad. Nah, ada BMW juga. Nah, ini juga sama nih kemarin di mana gue lihat mobilnya ya. Ada juga nih. Nah, ada Yaris yang karbonnya berbeda. Karbonnya. Tuh, keren. Nah, ini juga ada dan ini dari teman-teman. Kemarin apa sih ini? Oh, Diversity ada nih. Ya, ini dari Diversity kemarin juga ada main ke kantor kita. Ini ada Crown. Ya. Ada Crown lagi, cakep. Wah, ada mobil Volkswagen yang kodok versi terbaru, Rocky Garage. Keren. Ada Mini Cooper. Keren. Nah, ini ada temennya lagi GT1, Civic Hatchback, Civic Turbo. Yang dalamnya udah piping udah full, udah lumayan full. Ada Mercy lagi. Nah, ini ada dari Garasi Drift. Nah, mobil Garasi Drift dipajang juga di sini karena dia buka booth. Tuh, kalau teman-teman mau pengen merchandise juga bisa. Semakin panas ya. Karena seri pertama masih pagi juga. Kita mulai dengan nah, yang seru-seru. Ini warnanya menarik, ada warna pink. Langsung dari The Elite Indonesia. Nah, ini ada McLaren lagi berwarna biru. Oh. Nah, ada Supra, Toyota Supra. Supra, nah ini Supra beneran, bukan Supra yang motor. Nah, ada Nissan, nyebutnya apa ini ya? Nissan apa? Fair Lady. Ada Mini Cooper. Wah, ini sudah hedon, Mini Coopernya udah full. Nah, dari Asalvo ada Crown lagi dan ada, kalau gua bilang sih bener apa salah mohon maaf, tapi kalau yang nonton teman-teman yang komentar Asalvo, bener nggak kalau Asalvo Velocori? Nah, itu bener nggak? Ya. Nah, ada Nissan GTR dan ada mobil orang Lampung yang orangnya asik banget. Gua kontek-kontekan di DM aja, dia ramah banget. Dan sempat kita ketemu juga, ngobrol-ngobrol ya kan, nanya-nanya enak. Nah, ini nih mobilnya Om Aska. Nah, ini mobil Om Aska dan ini berwarna pisang karena dia juragan pisang. Dia pusatnya oleh-oleh Lampung tuh, kalau teman-teman mau beli oleh-oleh di Lampung di Aska. Aska Jaya namanya. Tuh, Aska Jaya. Itu kan gambar pisang. Nah, selain itu ini mobil juga di ersasin. Jadi mesinnya udah kencang, udah pol-polan. Ini di ersasin. Ini dia pakai RBFT nih. Wah. Gua sih mikirnya kayak lu mau kencang pakai ersas. Tapi gua rasa aman. Karena pemilihan tempat pemasangan, tempat build-nya atau dan barangnya itu pasti sudah memikirkan dengan matang. Selanjutnya ada BMW berwarna biru ya. Ini M4, wah cakep banget. Nah, ada Brio yang pernah juga. Apaan? Ini lo kira-kira. Hah? Kita lo cat apa stiker? Nah, ini dia nih, ayo tebak. Stiker. Stiker. Ini? Eh, dari situ. Iya. Di sana aja lo. Kayaknya tapi gua enggak tahu dah. Ini tahu gua enggak. Ini stiker. Ini stiker ya? Stiker, bisa dikletek. Tapi aplikasinya di spray kayak. Oh, ya. Kayak dicat pelek gitu ya. Bisa dikletek gitu ya. Nah, tapi gila kilat banget.
Boleh. Boleh kayaknya kita datang ke tempat si Om, kita bakal beli buat nyoba untuk kita pajang pasang di mobil kita. Apakah Ruby, apakah Mazda atau yang lain juga boleh. Nanti kita akan coba, oke? Okay? Nah, ada mobil yang Brio kencang ya kan buat drag. Nah, ini nih. Lihat mesin Brio. Nih turbonya. Ini intercoolernya. Kok ada spidol? Wah, pol. Nah, ini masih di sel, masih dibungkusin, gua enggak tahu mobil apa. Nah, ini ada mobil CVS lagi, dan ada mobil dari Zero One F86. Nah, ini mobil Om Randy BTX yang enggak pernah sama di setiap acara kontesnya. Ya, setiap acara tuh enggak pernah sama. Kemarin warnanya krem. Dan sekarang warnanya begini, ya kan? Ini kayak kayu. Waduh. Mana? Ada bonekanya, ada teddy bear-nya, tuh. Ini masakan bir. Nah, karena bonekanya bir, peleknya juga bir. Ganteng. Nyetel banget dia di pojokan sini. Nah, udah semua apa ya? Oh ya, kayaknya boot-bootnya belum ya? Boot ya? Kita lihat kali ya. Boleh, kita lihat dah boot-bootnya. Kita ke sana. Nah, kayaknya gue bakalan nanya omnya aja. Om, ya. Boleh nanya-nanya gak? Boleh. Namanya siapa nih Om? Rida. Om Rida. Ya. Gua kan ngelihat ada DSG ini mobil yang sebelahnya ini berdan kotor. Iya. Ini kenapa? G? Itu auto detailer dia. Auto detailer, heeh. Detailer mobil yang sebelah-sebelah gini itu mau ngebuktiin apa namanya dari mobil. Ini punya JJ. Oh, punya JJ, heeh. Sering dipakai off-road. Mobil sering dipakai off-road itu kita bisa bersih. Kita bisa nah, produk kita ada Om. Boleh lihat itu? Boleh. Boleh ya? Dari mulai semir, sampo, terus quick detailers, wax, parfum, sama dressing-dressing untuk trim-trim. Itu ada semua. Nah, untuk acara ini Elite di 2 hari ini 4 sama 5, kita ada promo atau gimana? Ada promo dong. Berapa promonya? Ada promo kalau produk itu beli 2 kita kira kasih diskon 10%. Nah, beli 2 diskon 10%. Untuk apa promo detailingnya, kita ada diskon sampai 25%. Diskon sampai 25%, cakep. Nah, kayaknya nanti Sultan kita dari tim HSR kayaknya mau ke DSG. Ada mobil proyek kan, siapa tahu kita nanti kita bawa ke DSG, boleh? Boleh. Nah, siap. Om, terima kasih banyak. Sekali lagi, kita lanjut lagi ya. Lanjut. Om, namanya siapa Om? Adi. Om Adi, gue pengen nanya-nanya nih Om. Di booth kita ini, di booth BMW ini kita majang apa aja nih Om? Wah, ada aksesoris. Hah? Ada aksesoris mini, lifestyle-nya, BMW performance juga ada semua. Hah? Ada pelek, sampai tuning kit ada. Ada semua ya? Sampai kita buat restorasi buat mobil-mobil klasik. Hah? Juga pajang i4. i4. Oh, berarti ini restorasi? Restorasi. Wah, cakep. Pokoknya restorasi. Tuh, itu yang benar tuh. Plus the no touch, jadi nggak boleh disentuh mobilnya. Kasian, ada dipoles-poles, ada bening-bening. Ini bening banget loh. Cakep. Nah, ini restorasi. Nah, kalau untuk tokonya kita di mana sih, Om? Kita bengkel. Bengkelnya di mana nih? Bengkelnya di Jalan Raya Jater. Jalan-jalan. BSD. BSD. Oke, Om. Terima kasih banyak sekali lagi. Kali ini kita... Nih, banyak perlengkapan ini, Om. Bawa velg. Velg. Merah, yellow juga kita bawa. Yellow kita bawa ya. Juga. Terus dari shocknya YSS juga kita bawa. Lampu-lampu, flasher, itu kita bawa. Membawa ya. Ya. Pokoknya kalau teman-teman nyari part-part yang racing-racing dari segi buat shock breaker, dari repair, pokoknya luring kit pokok lengkap lah. Juga ada ya? BPK ada. Ada, velg juga ada tuh guys. Oke, terima kasih banyak sekali lagi, Mas. Nah, ini bootnya dari Garasi Drift nih. Wah, ada mainannya yang ini, mainannya anaknya siapa? Anaknya Mas Dipo. Anaknya Mas Dipo, iya. Iya, benar, benar. Sape Toys. Sape Toys ini produsen mainan lokal. Dan kita lagi ngeluarin yang bisa ngedrift. Ini yang bisa ngedrift. Spesial banget. Jadi spesial udah, banget. Kita develop bareng sama Langit dan juga Mas Dipo. Khusus untuk bikin mobil drift ini mendekati seperti aslinya nih. Wow. Experience anak-anak.
kan itu bisa benar-benar berasa nih. Iya, iya, iya. Ya. Seperti apa? Ini akan launching di akhir Februari ini, kita sudah open PO, lalu di bulan Maret akan rilis. Cakep. Untuk harga kisaran berapa? Boleh dibisikin nggak? Harganya itu kisaran pokoknya masih affordable lah sebenarnya, produksi lokal. Ah, untuk produksi lokal. Dapat motor satu apa gimana? Kenapa? Dapat motor satu nggak? Beat dapat? Nggak. Masih nggak nyampe 2 digit lah. Oh, nggak nyampe 2 digit. Oh, boleh kita beli. Boleh. 2 digit. Boleh. Yoi, terima kasih banyak, Mbak, sekali lagi. Nah. Nah, tuh. Garasi Drift tuh nggak pernah sepi ya dari boot-bootnya. Mereka memamerkan barang-barang yang menurut gue kayak desainnya bagus-bagus, dan tentunya mobil-mobilnya wajib dipajang juga. Nah, ini dari Rocky Garage ya. Gue agak, Rocky Garage nih kayaknya ada perturboan. Perturboan. Kayaknya kita tengok boleh nggak nih? Kita tengok nggak tuh? Kita lihat, tengok. Siapa yang gugup ini? Nah, Om. Dari HSR, Om. Nah, gue lihat ini ada boot yang menarik. Dari Rocky Garage, Om, ya. Sama garasi 88 juga. Sama gabung garasi 88. Nah, ini ada dua garasi. Apa aja perbedaannya nih, Om? Satu satu nih. Yang satu itu kita lebih ke otomotif. Nah, dua-duanya berkaitan otomotif. Ah? Yang satu lebih ke modifikasi dari velg, body, engine, segala macam lah. Yang satu lagi mempercantik. Jadi kalau mobil udah keren, harus percantik ya, benar. Jadi kalau di kita tuh body udah keren, ya bajunya lah, benar. Bedaknya atau parfumnya kayak gitu lah. Yoi. Nah, ini nih untuk mempercantik ini ya. Benar. Nah, ini untuk memperkuatnya nih, memperotot nih. Ya. Ini ada turbo. Kalau boleh tahu ini turbo apa nih, Om? Ini bisa pakai ini universal. Universal. Jadi untuk misalnya kita untuk upgrade kayak engine di Evo ataupun di Honda, kita pakai semua. Wow. Berarti universal ya? Universal. Cakep. Nah, ini mobil Evo yang nih, kalau gue lihat hanya Simpson ini buat biar mobil ngerem karena kecepatannya luar biasa. Enggak, itu balon aja itu. Ini bisa terbang nanti dia kalau balon aja, Om. Ya. Ini berapa HP? Ini kalau kita boleh kemarin dyno terakhir di 5527. 5527. WHP. Nah, tadi hitung aja sendiri kalau disentul bracket berapa dia? Ya, belum pernah coba sih. Belum pernah coba sampai saat ini. Iya, benar. Boleh dikabarin, Om, kalau mau ngetes, kayaknya gua bakal ngeliput 500 up HP itu berarti berapa detik? Lebih 700-an. Nah, 700-an lagi kan? 700 HP. Kecenggut ini mah mobil. Gila. Oke, Om, terima kasih banyak sekali lagi. Kalau Bang Anon ini selalu pakai masker, oke? Abang. Ya. Gua beli ini. Iya. Kali ini kayaknya berbeda. Abang biasanya kan di Chat Belkot. Kali ini kita di Pusat Spregan. Pusat Spregan. Ada ini ownernya Pak Wirya. Hah? Di sini jual meji sama sekolah. Meji sama sekolah. Ini berarti Spregan ya buat ngechat ya. Ini premium Spregan semua, Pak. Oh, ini premium. Premium. Cakep. Ini kalau boleh tahu kisaran harganya berapaan nih? Satu-satu mahal. Startnya di 2 juta sampai 7 jutaan. Nah, start harga di 2 juta sampai ya 7 jutaan. Ini yang premium spray ya nih. Jadi ini yang buat nyebarnya ya gitu. Biasanya kalau mobil, mobil-mobil kayak mobil Mas Sultan ini pakainya beginian. Pakainya beginian. Flagshipnya. Kalau yang ini kan di bawah ini, istilahnya kastanya di bawah ini. Iya. Oh, ini kategori-kategorinya ya. Tekanan anginnya ada tuh, PSI-nya. Nih, semprotannya tuh. Ini polanya dan lain-lain. Pola-polanya. Cakep. Yang di situ juga sama. Ya, kalau ini Tara Europe Spraygun lah. Ini mereknya Sagola. Tapi menarik warnanya, cantik-cantik. Nah, ini ada yang kayak, oh, ini dibelah ya, Bang, ya? Betul. Maaf, Bang. Nah, ini si dalemannya nih, kalau dia dibelah kayak gini. Tuh, ada per, ada buat anginnya. Nah, ini nggak dijual nih. Nah, ini nggak, ini kan setengah. Ini setengah, nggak dijual. Oke, Bang, terima kasih banyak sekali lagi.
Sip. Ini namanya nyebutnya gimana sih Om? Tulisannya MNCF. Kan harusnya The Man Cave. The Man Cave, nah, ah. Penyebutannya susah. Ah. MNCF. Oh gitu. Tapi kayak kalau gue sih lebihnya nyebutnya lebih enak Man Cave ya. Cuma banyak anak-anak yang suka nyingkat MNCF. Kalau buat WWE lebih cepat. Lebih cepat ya. Oh cakep. Nah kita ini di bagian apa nih Om? Kayaknya ada yang. Kalau kita lagi untuk boot ini kita jual coating, ah? Detailing. Untuk auto care lah, buat pelindung-pelindung proteksi-proteksi mobil. Wah, cakep. Wah, ini promo-promonya ada 15% ya, potongan untuk coating dan PPF-nya. Pilihan warnanya juga banyak ya, kalau misalkan ada yang dari stiker ya? Stiker kita banyak, kita ada dari Mactical, ah? Ada T-Web. Wah, ini banyak nih pilihan-pilihan dari untuk stikernya, atau warnanya juga beragam. Ada merchandise juga. Ada otomatis, kit. Iya. Ada kriket juga. Ada dong. Cakep. Benar. Oke Om, terima kasih banyak sekali lagi. Siap. Nah, asik. Ini. Very nice. Cakep. Very nice angle. Cakep. And Jangan oh. Wow. Jadi mobil LC-nya benar-benar bisa mepet banget sama temboknya, ya. Pokoknya jago tuh sih mainnya. Nah, ini adalah Mas Satria, owner dari Point 88 Jakarta. Nah, Mas Satria. Gimana acara kita hari ini di hari pertama nih? Rame banget, tapi capeknya ada karena semalam pulangnya subuh. Oh, iya, kemarin kita loading juga pulangnya subuh. Ini sekarang rame, ini udah agak enak karena udah ngantuk-ngantuk banget. Udah ngantuk-ngantuk banget ya. Wah, ini mobil. Ini Mas Aris, Aris Riza. Ah. Aris Spider. Spider, iya Spider. Ini diamblesin banget. Wah oh, keren sih. Nah ini mobil si Om Bibi ya? Iya, mobil Mas Bibi. Mas Bibi nih. Nah kita ada promo apa hari ini? Kita promo di Airsas dari harga 54 jadi 48. Jadi kita ada diskon 6 juta. Kalau 88 performance, kita dari harga 15 juta jadi 14 juta. Wow, lumayan. Ya. 14 juta untuk coilover dan untuk Airsasnya jadi 48 juta. Ya. Menurut gua kece banget, murah banget, buruan untuk teman-teman langsung untuk di Jakarta alamatnya ada di mana nih Mas? Point 88. Jalan Arjuna Selatan nomor 8 Kebun Jeruk Jakarta Barat. Nah, itu. Pokoknya di situ enggak daerah macet kok, tenang aja. Parkirnya luas, aman. Yoi. Mas, terima kasih banyak sekali lagi. Sultan lanjut lagi. Dadah. Kali ini kita ada promo apa nih yang menarik? Promonya khusus bagi pelanggan BCA untuk debit dan cicilan BCA. Hah? 30% langsung. Langsung dipotong 30% dengan menggunakan cicilan BCA dan cicilan, debit dan BCA. Nah, tuh, debit sama cicilan BCA di diskon 30%. Yeah. Nah, kalau untuk di sini sendiri berarti ini apa nih Mas? Pilihan-pilihan ini warnanya ya. Contoh, ini sejarah kita dari zamannya masih pakai stiker motor, jual stiker motor. Hah? 7500 series. Sampai sekarang udah bisa stikerin mobil juga. Wow, jadi sejarahnya adalah dia dulunya main stiker motor dan sekarang main stiker mobil. Nah ini sejarah-sejarah, boleh masuk gak Mas? Boleh, lihat aja silahkan. Ini nih, ini sejarah-sejarahnya berarti? Iya, sampai sekarang masih dijual, itu salah satu lini bisnis yang masih legal. Wah, sampai sekarang masih dijual, keren. Nah ini apa nih? Nah ini contoh-contohnya. Contoh-contoh stiker-stikernya. Nah ini bisa buat di crash skin juga kayak gini. Oh, ha. Karena Ruby pakai mobil kita Ford Ranger itu si Ruby pakai Max Decal. Nah, kayaknya tahun ini 2023 kita juga bakal pakai Max Decal lagi, wrapping yang baru nanti tentunya. Oh, atau ada merchandise-merchandise-nya. Kita ada kolaborasi juga sama Drift Experiment. Hmm? Sama Gresi Drift yang mau Nippon, Nippon sama Corsa. Sama Corsa. Sama ada kita di sini dua aplikator yang lagi di ready-in premium sama two details. Two details. Okay. Nah, selain itu ini kayaknya gue lihat ada PPF. Betul. Berarti udah ngeluarin PPF juga ya? Justru ini PPF-nya. Oh, ini PPF-nya.
Cakep, berarti dia kalau pencet kenyal-kenyal dong? Empuk-empuk lah. Empuk-empuk ya. Nah coba kita pencet-pencet, boleh nggak? Boleh nggak? Nih. Ini kalau kita pencet, tuh, dia agak kenyal-kenyal. Karena ini PPF-nya, dan dia bisa apa namanya mas kalau dia... Self-healing, jangan. Nah, itu dia. Tadi sebelumnya, udah dateng, udah baret-baretin. Ah. Dipanasin pakai hot gun, balik lagi. Balik lagi. Jadi kalau teman-teman nggak takpik, yang pingin mobilnya nggak takut lecet, boleh pakai PPF. Jadi nggak takut lecet. Nah mas, kita lagi ada promo apa nih? Oke, untuk buat kalian-kalian, saya nominasiin TPU G20 Clear Gloss. Hah? Di harga normalnya itu 55 juta mas. 55 juta di harga normal? Karena pakai BCA, potongan 30%. Hah? Jadi 38.500 aja. 38.500 aja. Itu udah bisa di mobil kalian, lu baretin seneng aja juga boleh lah. Jangan dong, sayang, tapi bisa sih. Bisa ya kan, tinggal ya, tapi jangan lah. Nanti di shotgun atau kena panas matahari, dia bakal sembuh sendiri. Cakep. Terima kasih banyak mas, sekali lagi. Sama-sama. Yoi. Thank you. Nah, selanjutnya ada air suspenser yang namanya RBFT, buka boot juga di sini. Sama yang di mobil F30 kita. Nih tank-tanknya dengan pengaplikasian modulnya dan remote-nya juga sama guys dari RBFT. Tuh, dia ngebuat selang-selang stabilizer seperti ini. Dan ini rapi sih ya, barang-barangnya benar-benar ditata. Dan RBFT sendiri nih, yang contoh masang ini nih mobilnya. Aston Martin pakai RBFT. Gue ini sih pol ya, mobilnya gede, dipasang beginian. Wah, jos gandos sih. Halo, Om, gimana Om kabarnya? Nah, ini ada Om Edwin dari Autosport. Asik. Asik. Mobilnya kita bawa mejeng juga di acara Elite Showcase kali ini. Ya. Om, dua Om ya mobil ya? Yang di SR2. Di SR2. Emang ada lagi yang tempat lain? Ada. Di mana? Jadi kita ada S2000 yang full karbon. Hah? Terus ada Ferrari 488 di stand-nya RBFT. Hah? Ada McLaren 720 di sana. Iya. Yeah. Sama ada GR Supra di sebelahnya. Wah. Emang 488 gokil. Gimana Om ngeliat acara kali ini, dan jarang kan kita acara beginian lagi nih? Benar. Jadi memang kelihatannya nih klimaks nih. Benar. Biasanya di akhir tahun, cuman karena kemarin ini jadi tertunda sampai awal tahun. Awal tahun, ini. Benar. Jadi semakin lama orang nunggu, kayaknya semakin jor-joran nih. Iya. Saya lihat tampilnya semuanya pengen maksimal banget. Pengen maksimal banget. Ya, mobilnya pada klimis-klimis. Nggak ada yang biasa mobilnya ya, luar benar. Biasa semua ya. Ide-ide baru juga banyak. Saya lihat juga nih, ini saya lagi merhatiin mobil. Saya kan punya nih kayak gini. Aha. Ini kok warnanya unik nih. Warnanya saya unik. Saya mau nanya sama mereka, ini SPPF, apa ribbon, apa stiker? Nah, itu. Nah, saya juga pengen tahu. Iya. Benar. Di orang Airpoda sih, musuhnya tahu saya, tapi katanya belum ada yang nyamperin. Boleh. Siap, Om Edwin. Terima kasih banyak sekali lagi. Sultan izin lagi ya. Yoi, Om. Nah, baru datang. Abang gimana, Bang? Kasih tahu dulu dong namanya. Nama saya Gala. Mas Gala. Dari Bandung jauh-jauh. Dari tim VLR. Tim VLR. Hari ini kita turunin berapa mobil? Hari ini berapa mobil yang pakai VLR atau turun? Yang pakai VLR dari ini? Yang jelas satu. Lah ya. 30 lebih ya, jelas satu. Punya si Bro. Bro Euk nih. Anak Cipik juga. Pakai Cipik juga dia. Datang dari kemarin apa tadi? Datangnya dari kemarin. Dari kemarin ya. Satu. Oke Om, terima kasih banyak sekali lagi. Selamat ketemu. Mas, terima kasih banyak. Nah, kan dari Bandung jauh-jauh datang ke sini. Nih, ada yang menarik di booth ini. Ini adalah booth Elite sendiri. Mobil SUV tandem yang mesinnya udahlah. Kalau bisa gue bilang sih mobil ini udah pol-polan.
ini dibawa sama Mas Rizwan kemarin, kalau nggak salah touring kemana gitu, dan mobilnya aman-aman aja, nggak ada trouble, padahal mesinnya dengan body kitnya begini. Wah, kalau gue sih sayang dibawa. Satu minggu aja, jangan keluar kota, ngeri kita. Oke guys, gue pingin ke booth dulu karena kita ada sesi tanya jawab ya. Oke, dan acara ini masih bisa besok berlangsung di tanggal 5, sekarang masih tanggal 4. Dua hari acara ini benar-benar pastinya gokil ya kan. Untuk teman-teman sekalian, jangan lupa di like, di subscribe dan di komen. Untuk kedepannya jangan skip-skip. Gua sudah pamit sendiri, ingat velg, ingat ASR.